Salam sehat sobat ternak. Kali ini saya akan mereview kandang puyuh petelur. Nah, seperti ini. Nah, kandang ini ada 5 lantai. Dengan ketinggian kurang lebih di 2 meter ini. Nah, kandang puyuh ini untuk kandang yang puyuh sudah bertelur dengan lebar 60 cm dan panjangnya itu 1 meter dengan ketinggian 20 cm. Satu kotak ini cukup untuk berisi 25 sampai 30 ekor puyuh petelur. Biasa produksi, tempat makannya modelnya seperti ini. Jadi kita nabur pakan dari sini, nanti si kepala puyuh mematuk dari situ. Nah, seperti itu. Dan tempat minumnya seperti ini, otomatis seperti nipel. Nah, ini nanti kita kasih lubang khusus untuk tempat minum. Jadi ketika minum ya akan seperti ini. Nanti air mengucur. Seperti itu. Mungkin ini bisa buat jadi referensi teman-teman yang ingin budidaya puyuh. Terima kasih, semoga video ini cukup jelas dan bermanfaat. Terima kasih, salam sehat, salam cuan.